Hai semuanya, assalamualaikum. Jadi kali ini aku bikin empati lagi untuk baby Revandra usia 9+. Ini juga bisa digunakan untuk empati awal nih bun. Untuk empati usia 6 bulan, sesuaikan aja teksturnya selembut apa. Kalau 9+ mungkin teksturnya jadi agak-agak kasar ya bun. Jadi tonton terus videonya sampai akhir ya. So stay tune terus. Untuk bahan apa saja yang aku gunakan di sini, Bunda bisa catat atau capture layar handphone Bunda. Untuk bahan yang pertama, aku udah siapin 300 gram daging sapi utuh. Nah, ini posisinya tuh baru keluar dari lemari es, jadi dia sedikit beku. Saat sedikit beku ini bisa dipotong-potong jadi lebih mudah. Kemudian pinggir-pinggirnya aku juga potong karena ini kalau di blender dia itu nggak bisa hancur, jadi seret di tenggorokan. Jadi aku buang dulu pinggir-pinggirannya, aku potong kecil-kecil, kemudian aku blender nantinya. Setelah itu sisanya aku simpan untuk stok makan baby Revandra besok lagi. Jadi untuk menu empati 4 bintang ini, untuk hewaninya Bunda bisa ganti dengan ayam atau ikan atau apapun, gak harus dengan daging. Hanya karena ini kan judulnya daging brokoli, jadi aku pakai daging. Setelah itu aku potong kotak-kotak seperti ini. Setelah selesai, kemudian masukkan ke dalam blender atau chopper apa yang Bunda punya. Kalau nggak cukup, bisa dibagi menjadi dua. Ini karena aku cukup nih satu kali blender, jadi aku masukkan semuanya. Blender dua kali, jadi sampai dagingnya ini benar-benar lembut dan seratnya juga terputus. Setelah itu sisihkan, kemudian aku siapkan satu siung bawang putih dan bawang merah. Aku geprek, kemudian aku cincang halus masing-masing. Lalu aku siapkan juga satu tahu sutra, aku potong juga kecil-kecil. Ini optional sih ya, kamu bisa gunakan tempe. Kalau baby Revandra dulu pernah aku pakai menu pakai tempe nih, cuman dia nggak begitu doyan. Jadi kayaknya kalau tahu dia lebih suka. Untuk lemak tambahan, aku pakai keju. Ini juga opsional, bisa pakai keju yang khusus untuk empati. Ini aku pakai keju cheddar biasa. Untuk sayuran aku pakai brokoli hijau, jadi aku potong tangkainya, aku hanya pakai bunganya aja. Kemudian aku pakai daging sapi untuk protein hewaninya. Aku pakai segini nih, kurang lebih itu 1 sendok makan tapi yang penuh. Ini untuk karbo, aku ambil nasi dari rice cooker, jadi nasi mateng. Untuk seasoning aku pakai bawang putih dan bawang merah. Kemudian untuk protein nabatinya aku pakai tahu sutra. Lalu untuk lemak tambahan aku pakai keju. Untuk sayuran aku pakai brokoli hijau. Dan untuk protein hewaninya aku pakai daging sapi. Oh iya nih bun, kalau untuk karbo Bunda bebas ya pilih. Bisa pakai beras organik, bisa pakai beras merah, tapi bisa juga dengan nasi matang seperti aku ini nih. Langsung ke step berikutnya, kita mulai panaskan margarin kurang lebih 1 sendok makan. Kemudian masukkan bawang putih, lalu tumis sampai dia harum.
Kemudian masukkan bawang merah, tumis keduanya sampai benar-benar harum. Lalu masukkan air, aduk-aduk sebentar. Kemudian masukkan kecap manis, aduk-aduk lagi sebentar. Masukkan lagi kaldu jamur. Untuk kaldu jamur opsional, bisa pakai, bisa juga enggak. Lalu masukkan garam dan kemudian penyedap rasa khusus empasi. Untuk penyedap rasa khusus empasi ini, Bun, aku pakai Brown and Coffee. Kalau kamu pengen tahu, kamu bisa klik link di kanan atas atau di tanda panah ini. Setelah mendidih, kemudian masukkan bahan-bahan yang lainnya seperti tahu, keju, sayuran, daging, dan juga karbo. Untuk masukkan daging, caranya seperti contoh di video ini ya Bun. Jadi tujuannya biar dia itu nggak menggumpal di dalam. Nanti kalau dia menggumpal pada saat matang, dia juga hasilnya akan menggumpal. Jadi aku masukkan satu persatu atau sedikit-sedikit seperti ini. Kemudian aduk-aduk dan tunggu sampai mendidih dan airnya menyusut. Setelah menyusut seperti ini, kemudian matikan kompor dan masih aduk-aduk sampai uap panasnya menghilang. Setelah dia benar-benar hangat atau sampai dia dingin, kemudian masukkan blender atau chopper. Setelah dia dingin atau hangat, kemudian masukkan blender seperti ini atau chopper atau apapun yang kamu punya. Di sini aku masukkan hanya setengahnya aja. Untuk yang setengahnya aku memang sengaja teksturnya memang asli seperti di video. Jadi untuk usia 6 bulan bisa di blender semuanya sampai benar-benar halus. Sedangkan untuk usia 9 plus teksturnya aku buat kasar. Jadi untuk tekstur kasar aku blender sekali aja. Kalau Bunda ingin yang lembut atau halus bisa blender dua kali. Kemudian disaring ya untuk usia 6 bulan. Nah ini nih hasilnya Bun. Untuk baby Revandra, porsi satu kali makan biasanya 3-4 sendok makan. Dan sehari bisa 3-4 kali makan. Jadi tergantung moodnya dia nih Bun. Kalau dia lagi doyan makan, dia bisa 4 kali makan sehari. Kalau dia lagi gak doyan makan, bisa 3 kali sehari. Tapi alhamdulillah nih, sampai saat ini dia gak pernah GTM ya. Selalu makan dan anti mubazir. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, like postingan ini, dan juga share resep ini ke semua medsos kamu. Tunggu video selanjutnya dari aku. See you!